Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana metode resection dengan TOPCon Total Station ES102 ya sobat, atau teknik pengukuran dengan pengikatan ke belakang. Bagaimana pengikatan ke belakang? Silakan lihat ilustrasi gambar berikut. Sekarang kita mulai bagaimana cara melakukan resection menggunakan total station TOPCon ES102 ya sobat. Oke. Ya, kita mulai dari awal. Pertama kita pilih menu koordinat dengan menekan F4. Kemudian pilih OCC Orient. Ya. Kemudian selanjutnya pilih tekan lagi F4 yakni reset. Reset ya, kemudian pilih ENZ dengan tekan enter. Kemudian arahkan ke apa namanya? Ke backset. Kita arahkan ke backset. Arahkan ke backset. Kalau kalkulasi atau F4. Nah, ini adalah koordinat di mana tempat kita berdiri alat ya sobat. Kemudian tekan OK, set azimuth yes. Ya. Selanjutnya kita akan cek dengan cara observasi ke titik yang terakhir tadi ya kita tembak. Ya, kita cek ini hasilnya. Hasilnya adalah E-nya 974.9980, N-nya 1182566, jadi N-nya plus 1 mili ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan resection elevasi, yakni dengan tekan OCC Orient kembali, kemudian pilih resect atau F4, kemudian elevation, kemudian arahkan ke backset tersebut, klik miss, kemudian yes, HR-nya dinolin saja. Nah, kemudian masukkan elevasi backset, yakni 3400 di sana ya. Enter. Nah, kemudian kita escape. Ya, kemudian escape lagi observation. Kita miss. Ya, ternyata 3400 sudah. Kita sudah mempunyai tinggi alat ya, sobat. Ya. Jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa like videonya dan subscribe channel saya, serta aktifkan tombol lonceng supaya setiap ada video baru akan ada pemberitahuan ke sobat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.